Jaksa penuntut umum, maaf, saya pandang sangat dungu dan pandir. Soal SKT saja tidak paham. Lalu dengan kedunguan dan kepandirannya, mencoba menyebar hoax dan fitnah, yaitu melalui dakwahan tersebut. Kedua, sidang ini adalah sidang kasus kerumunan pelanggaran prokes, bukan sidang pembubaran ormas FPI. Saya ulangi, sidang ini adalah sidang kasus kerumunan pelanggaran prokes, bukan sidang pembubaran ormas FPI ataupun tentang sidang pelanggaran anggota atau simpatisan FPI di masa lalu. Jadi, jaksa penuntut umum jangan ngawur ngidul bicara yang tidak ada kaitannya dengan kasus sidang ini. Karena hanya buang waktu sekaligus menggelikan dan menjijikkan. Tiga, bahwa jaksa penuntut umum sangat lucu. Kok kesalahan oknum anggota FPI ditimpahkan kepada organisasi FPI? Apa boleh kesalahan oknum jaksa seperti Pinangki yang korupsi lalu ditimpahkan kepada semua jaksa? Seperti kepada jaksa penuntut umum yang hadir dalam sidang saat ini atau ditimpahkan kepada institusi kejaksaan? Tentu tidak boleh. Oknum jaksa yang salah, ya dia yang dihukum. Institusi kejaksaan tidak boleh untuk disalahkan. Nah, jadi harap jaksa penuntut umum memakai akal sehat di dalam membuat dakwahan, jangan ngawur ngidul. Keempat, bahwa jaksa penuntut umum lebih lucu lagi. Kok kesalahan simpatisan FPI juga ditimbahkan kepada organisasi FPI? Waduh, hancur tatanan hukum. Kalau logika berpikir yang diungkapkan oleh jaksa ini merupakan, yaitu kalau jaksa penuntut umum ini akalnya nyungsep semacam ini, maka hancur lebur tatanan hukum kita, ya ikhwan. Karena di dunia manapun yang namanya simpatisan tidak bisa dilibatkan dengan organisasinya. Lima, bahwa 13 kasus pelanggaran hukum yang dilakukan anggota dan simpatisan FPI di berbagai daerah sudah selesai dipertanggungjawabkan melalui keputusan pengadilan yang ingkrah. Mana ada hukum di dunia yang kesalahan simpatisan ditimpakan kepada pihak yang diidolakan sang simpatisan tersebut? Semestinya, jika jaksa penuntut umum punya sedikit rasa malu saja, tidak akan mengangkat kasus tersebut dalam dakwahannya. Namun karena jaksa penuntut umum memang mengalami keterbelakangan intelektual, sehingga urat malunya sudah putus, sehingga hal-hal yang tidak perlu dimasukkan dalam dakwahannya. Maaf majelis hakim yang mulia, sebenarnya saya enggan menanggapi dakwahan ini, khusus persoalan ini.